Yo, hello guys. Balik lagi sama aku Reskola Salman di game Growtopia. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu profit buat pemula yang baru main game Growtopia dan masih memiliki WL yang sedikit ya. Tonton video ini sampai habis lah ya. Buat kalian yang sudah mengklik video ini, gue ucapkan terima kasih cuy. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video profit selanjutnya guys. Jadi modal yang kita butuhkan kali ini yaitu adalah 1L, dan 1L ini kita belikan yang namanya Brixy It, dan harga dari Brixy It yaitu adalah 120 sampai 140 per WL. Dan buat kalian yang gak tahu tempat beli Brixy It nya ini di mana, jadi kita belinya itu di Bui Brick ya guys. Langsung aja kita beli di Bui Brick. Dan di sini gua mendapatkan harga 160 per 1 ya guys. Ini murah banget guys. Dan langsung kita speed up untuk nanam, ngebreak dan farming ya guys. Dan di sini gua bakal farming sampai sekitar sebanyaknya lah guys. Langsung aja kita tanam dan speed up. Dan BTW waktu tumbuh Brixy It ini cuma 2 menit ya guys, dan ini sangat bentar banget ya guys. Dan akhirnya gue selesai ngebreak sekitar 5 jam dan itu ngefarming guys. Capek juga sih guys. Di sini gue udah ngejual beberapa seed dengan harga 130 seed, dan di sini gue mendapatkan 5000-an seed lah tadi ya guys ya. Gue udah menjual beberapa. Yuk langsung aja kita spam sisanya guys ya. Wow, akhirnya habis guys. Dan di sini kita langsung saja melihat berapa sih WL yang kita dapatkan di video kali ini. Dan sisa seed di sini yaitu adalah 48 brick seed, dan WL yang kita dapatkan yaitu adalah wow, 38 WL guys. Ini dari 5000 brick seed ya guys. Wow, sangat GG ya guys. Dan kita langsung saja kita hitung clean profitnya itu adalah 37 WL guys ya. Dan ini profit yang menurut gue mantap buat pemula ya guys ya. Langsung saja kalian pemula langsung lakukan profit ini guys, karena profit ini sangat ya profit lah guys. Dan ini dan brick ini cuma 3 hit cuy, dan waktu tanamnya cuma 2 menit. Dan segitu saja video untuk video kali ini. Dan buat kalian suka dan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan itu saja sih yang gue ingin terangkan kepada kalian. And see you, bye bye.